Assalamualaikum guys, balik lagi dengan saya Fian. Di video kali ini saya akan bermain game Outward Adventure. Jadi guys, ini game saya downloadnya seperti biasa. Eits, beda. Ini saya downloadnya di Playstore Indonesia karena gamenya sudah masuk ke tahap akses awal. Saya dapat infonya dari TapTap maupun QApp. Jadi kalau kalian yang mau main ini game, nanti saya tuliskannya linknya di deskripsi, langsung dicek aja guys. Di sini guys, kita disuruh milih karakter ya. Ada kucing, anjing, lizard, sama buffalo. Sisanya ini kalian tinggal ngedandanin maunya kayak gimana. Jadi saya skip ya, nggak ngelamain. Sudah selesai ngedandanin, langsung ke tahap prolog. Gamenya bahasa Inggris. Ya dia prolognya nggak ada suara seiyunya ya, cuman teks doang. Langsung kita apa ini guys, ngobrol sama Dad. Kan disuruh pilih nih, ada Caesar, Tank, sama Evader. Gue ambil Tank aja. Oke. Botpack unlocked. Oke. Kita kemana nih? Duel ternyata. Oh, yang duel robot kita, guys. Kita cuman mengarahkan nih. Ada cooldownnya sama poinnya ya, yang kalian harus kumpulkan. Kita buka nih. Oh nggak bisa guys, kita masih ikuti tutorial aja. Nembaknya kemana coba? Tidak apa-apa, yang penting kita menang. Dapat bom. Ini pengaturannya udah ambil yang 60 fps. Ini saya on kan semua ya. Kalau ke joysticknya tinggalkan sesuaikan mau pakai enggak. Udah gitu aja. Nah, kita ke mana dulu nih? Ke bawah. Oh, enggak ada, guys. Jadi ini jalan-jalan ke atas dan posisi kameranya ini yang saya suka ya dari game-game ya, mana aja lah pokoknya game-game petualangan. Karena kalau posisi kamera dari atas itu tuh kita bisa melihat keseluruhan. Kita masukkan dua robot kita nih. Oke. Langsung bertamparan. Karena kita posisinya di luar, jadi kita cuma kayak ngebantu tumpar aja ya. Ini diapain? Oh, dikasih barrier. Kira saya musuhnya yang dikasih. Kenapa kabur-kaburan, bos? Dapat sled bot frem. Oh, kalian jalannya bisa di tas-tas gini atau mau pakai analog itu terserah kalian. Kita buka. Jalannya udah ketutup ya. Kita ke atas nih ambil hadiah nih. Ada yang nyala-nyala. Asli seru nih guys. Oke, kita build. Ngebuild juga disuruh cari bahan-bahannya ya. Kita dapat robot chaser. Dan robot ini ada banyak guys, tapi yang baru kebuka cuman 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 lagi yang masih ke unlock atau ke kunci. Oh, kita koleksi storm crab. Kita lawan. Kita masukkan bos. Habis
sabar, kita rudal di sini. Rudalmu. Udah. Kita waduh, dapat lagi, guys. Bot frame. Pokoknya yang mana bisa kita periksa, periksa ya. Belum selesai meriksa, kalau saya diajak gelut deh ya. Kita cuma bertiga lagi. Harusnya berempat. Nah, kita gas aja dulu sambil pasang rudal. Sanggui. Menang kita nih, guys. Nah, saya kurang tahu ya kita bisa bawa berapa robot. Yang saya lihat tadi udah ada 4 ya. Kita tambah. Tambahnya di mana nih? Gimana deh nih, guys. Kita balik dulu ya. Kita balik, kita ke sini nah. Oh, udah ada 11. Di mana ya? Sini. Kan. Sini. Oh, di sini, guys. Kita build kurang satu bahan. Kalau yang ini kurang satu bahan juga. Berarti kita masih ditakdirkan bertiga aja, cuy. Kita gas. Oke, kita lawan nih. Oke. Oh, mamam tuh. Stop. Mati kau di ujung. Wajar. Kita jajah lagi. Nah, langsung kita ajak duel. Kita rudal. What? Takui. Menang dong. Oh, bisa level up. Oh. Bisa di-upgrade. Nah, kalau nge-upgrade kan tinggal mau yang mana ya? Status A atau status B? Oke, oke. Kita udah mantap, guys. Joysticknya bisa dari kanan juga. Kita ke atas nih. Tapi ada yang jaga, kita tabrak aja. Oke. Wah, mati robot kita, guys. Kita kasih barrier. Sayang tapi level up. Nah, nanti kan disuruh pilih begini kan. Nah, kan tinggal bacain ya statusnya. Tuh, damage increase atau health increase. Ya, saya mau ambil yang health aja. Oke. Langsung ambil. Kita disuruh balik nih, karena misinya udah kelar ya. Well. Jadi tipenya brawler ya, berarti dia main tangan. Ini kurang satu, guys. Oke. Oh, kita disuruh balik. Kita balik ke orang tua kita lagi.
Oh. Di sini kalian bisa update bikin kapal, cuy. Terus. Oh, kita cari kayu ya. Kita coba dulu ya cari kayu. Soalnya saya penasaran nih, kapalnya kita bisa jalan-jalan kah atau gimana? Oh, nggak bisa, guys. Koleksinya di mana? Di sini. Mana cuy koleksi cuy di sini. Oh, ini. Hampir aja, guys. Sudah dapat. Langsung upgrade. Wih, satu kayu jadi langsung kapal. Oke, unlock. Pakai energi. Oh, kayak spare part gitu, cuy. Kalau kan mau ya nonton iklan. Ini mau di upgrade lagi, tapi apa nih? Okay. Kayak kekunci gitu. Udah ke kota nih. Wih, ini dalam kapal, cuy. Nah, bisa dong di upgrade apa robot awalan kita ya. Ya pokoknya tinggal cari spare partnya aja. Bisa nonton iklan juga. Ada login selama 6 hari. Kalian mau beli ya, ada yang gratis. Ada juga yang pakai koin, sama pakai poin koran mau beli ya nih. Harganya dari 29.000 sampai 1,5 juta. Kita keluar bisa nggak? Oh bisa dong. Kita ngobrol. Ngobrol dulu. Nah. Oh, langsung ada petunjuknya, kita disuruh ke bawah. Ya, jadi ini kita nih di kotanya sudah ya. Yang tadi itu masih kampung halaman. Jadi, menurut kalian gimana? Kalau saya sih ini game rekomendasi banget buat kalian yang suka game berpetualang bareng robot. Robot ya, bukan yang lain, tapi karakternya binatang, bukan manusia atau human. Oke? Dadah!